Halo guys, selamat datang di Abi Moto Vlog. Aduh, udah lama ya gua gak vlog. Dan ini kebenaran sebenarnya gua di hari apa nih, hari Jumat sekarang, di tanggal berapa, 17 ya kalau gak salah, tanggal 17 ya. Kondisinya juga sekarang ini lagi ada yang namanya kena pandemik COVID-19. Jadi gue keluar rumah juga terpaksa karena tadi pagi, bukan tadi pagi sih, kemarin malam gue ditelepon sama orang kantor untuk datang ke kantor buat nganterin orang kantor ke suatu tempat. Yang tempat itu memang adalah tempat yang sangat penting lah, dan itu memang urusan kantor yang sangat penting. Jadi ya mau gak mau gue harus keluar rumah untuk berangkat ke kantor dari pagi. Dan kebenaran juga semenjak dirumahkan dari hampir udah sebulan sih dirumahkan itu, gue jadi tidurnya pagi mulu ya, dan begadang mulu. Ya akhirnya gue sulit untuk kembali tidur normal lagi. Kalau misalnya keadaannya sudah normal nih, wah gaswat nih, bisa-bisa gue akan siangan mulu. Oke, nih setelah sekian lama gue juga nggak vlog, gue pengen sekalian aja deh pulang kerja ngevlog. Dan kebenaran juga cewek gue minta tolong ke gue untuk kayak dibilangnya, minta tolong ini, dia kan kosannya stop dulu tuh karena memang lagi keadaannya lagi seperti ini, COVID, lagi ada COVID begini. Untuk amannya kan dia juga di kantor dirumahkan, dan daripada dia ada di kosan, dengan lebih amannya itu adalah di rumahnya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk nggak ngekos lagi. Ini ada beberapa barang-barangnya dia yang masih ada di sana. Dia minta tolong untuk ambilin, dan sekalian minta tolong untuk serahin kuncinya juga ke ibu kosnya. Ini sih, sumpah ya. Semenjak adanya COVID begini, wah, jujur, ruang lingkup jadi kecil ya. Salah satu contohnya kerjaan gua yang mungkin seharusnya full time, nggak full time, dan yang seharusnya gua bisa dapet lemburan, ini nggak dapet lemburan. Dan gua nggak tahu ini nanti gaji gua apakah cukup untuk sehari-hari gua. Gue juga nggak tahu nih, bingung juga gue. Dampaknya itu benar-benar besar gitu loh, apalagi kayak yang dagang kali ya, yang usaha buka usaha makanan, ya pokoknya intinya yang dagang-dagang gitu kali ya, entah itu restoran, entah itu apapun itu. Wah, dampaknya gue begini aja tuh, gue ngerasain dampaknya tuh luar biasa banget, bikin apa ya, gue sendiri sampai ya Allah, ini gue nggak ada, ini apa, nggak ngeliat ada motor apa. Gue sendiri pun ngerasain sampai ya Allah begini ya, sampai harus yang harusnya normal jadi nggak normal kan ininya, pemasukannya. Apalagi yang dagang, mungkin sekarang ini kebanyakan gulung tikar kali ya. Aduh, gue sih berharap pengen cepat-cepat selesai ini semua. COVID benar-benar lenyap sudah di Indonesia. Jadi semua bisa beraktivitas, lihat tuh. Jarang-jarang loh, ini yang kayak gojek-gojek gini aja tuh, lihat. Pada mungkin orderan udah dikit kali ya, karena ya satu sisi ya kalau gue lihat karyawan sudah pada masih sebagian besar sudah dirumahkan. Terus
Kayak mungkin GoFood bukan GoFood ya, masih kayak ya pokoknya order makanan begitu sih, nggak seperti kayak penumpang ya. Yang kalau kan kalau kayak karyawan anak sekolah gitu kan tiap hari tuh pasti rame banget, pasti banyak yang ya berapa persen lebih besar dibandingkan yang order makanan gitu. Terus sih gue ngeliatnya juga kasihan juga, kadang juga kalau misalnya gue di rumah gue mikirnya apa ya, gue pengen misalnya beli gue pengen ngopi gitu ya sekali-sekali, walaupun misalnya jarak jarak gue tuh nggak terlalu jauh, ada sekitar 1 kiloan lah ya, naik motor pun juga paling nyampe 15 menit. Gue kadang suka udah deh order aja lah, hitung-hitung ngasih sedikit tambahan buat para ojol-ojol ini, gue mikirnya segitu. Sumpah sih nggak enak banget ini rasanya. Emang untung, kok untungnya itu ya gue di rumah, lebih sering di rumah. Terus mungkin untungnya lagi dampaknya hikmahnya itu ya gue bisa yang namanya mungkin coba untuk aktifkan YouTube-nya kembali. Ya kayak kemarin itu gue bisa live streaming di YouTube sama kalian, ngobrol-ngobrol sama kalian. Enaknya sih untungnya begitu, bisa main game sampai blue drop, main game sampai bosen. Enaknya sih begitu, cuman ya balik lagi. Ya kita butuh kehidupan, butuh apa ya, ya kehidupan itu ya mau makan, buat makan, buat hari, buat biaya hidup, butuh biaya hidup gitu. Gue di situ aduh gimana ya, mikirnya tuh ada suara motor berisik, dulu motor gue suaranya berisik begitu, gue mikirnya tuh sampai ya seperti itu gitu loh, dampaknya tuh besar banget. Aduh, semoga nih benar-benar nih minggu depan kan puasa nih, pas puasa tuh COVID udah nggak ada, jadi kita juga bisa ngerasain dan intinya tuh kita bisa merasakan suasana Ramadan yang benar-benar kayak ada kayak taraweh, tadarus, apalagi ngabuburit, sahur. Bener-bener bisa merasakan lagi gitu loh, kayak sekarang aja adanya COVID ya, kayak sholat Jumat pun ditiadakan karena memang untuk mencegah hal yang ya tertular, makin banyaknya orang yang tertular gitu loh. Mudah-mudahan aja nih nanti nggak bakal, aduh pas puasa bener-bener udah hilang, udah lenyap itu penyakit, itu virus. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Jadi pun juga kayak misalnya mungkin yang sering tiap tahunnya mudik, bisa mudik gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya COVID masih ada, masih apalagi gue kemarin terakhir lihat itu udah sekitar 5.000 orang terjangkit, 5.000 orang ODP. Wah gila kalau. Gila lu segitu Mac, bayangin aja 5.000 tiap hari. Gue lihat ininya statistiknya naik ya, cuman gue nggak tahu itu datanya konkret apa enggak, tapi itu hasil data dari pemerintah. Nggak enak banget sih sumpah, ini begini rasanya nih. Gue kayak yang tadinya aduh bisa kita kayak hari-hari biasa ya, jujur sih Jakarta juga terkenal dengan identik dengan kemacetan. Kalau misalnya bilang macet ya pasti ya Jakarta gitu loh, ya tahu gitu loh Jakarta ya macet ya wajar. Nah, sekarang lihat bener-bener ya nggak semuanya ada, biasanya macet pulang jam
tiga pun misalnya biasanya itu tuh pasti rame padat gitu loh. Ini lengang ya, walaupun ya nggak benar-benar lengang seperti kayak lebaran ya, karena kalau lebaran tuh lengang banget tuh ngeplong. Ini benar-benar kayak masih ada beberapa lah ya. Kali kan itu aja gue ngerasain kayak kangen juga mau macet-macetan. Tapi jangan deh, enakan lo gini. Oh, kita enakan jalanannya ini ya, jalanannya rengang. Bukan enakan penyakit, ada penyakit ini enggak. Maksudnya jalanan rengang begini. Jadi kemana-mana tuh cepet gitu. Ini aja gak kerasa nih, udah sampai di mana ini gua. Mungkin ini Gancit kayaknya sih. Ya gua udah sampai Gancit ini kondisinya. Gak terasa. Biasanya tuh gua kena macet di jalur Simatupang itu tuh sepanjang lampu merah sampai ke mana namanya, lampu merah ke arah inilah Pondok Indah, jalur ini tuh pasti macetnya. Nah, ujubilah gue perjalanan dari situ, dari kantor aja sampai ke perempatan Pondok Indah aja bisa makan waktu hampir 40 menitan gitu loh. Ini gak ada 40 menitan, setengah jaman kurang, gila gak lu. Gue kecepatan pun juga 40 km, 50 paling cepet. Motor begini gue bawa kencang bisa terbang gue. Gue udah kurus, motor enteng, ya udah bisa terbang. Ini gue kecepatan segini tapi rasanya tuh cepet banget, benar-benar ya ngeplong gitu. Aduh. Ya moga-moga aja ya sebelum lebaran semua sudah selesai pandemik ini, jadi bisa merasakan yang namanya puasa, suasana puasa, suasana lebaran. Ya kayak yang mudik-mudik itu aja lah contohnya. Pas lagi keadaan begini mana bisa mudik. Setiap tahun yang mudik pasti pas lagi keadaan begini nggak bakalan bisa itu. Gak enak banget kan. Udah gitu apalagi sentralnya itu, epicentrumnya itu ada di Jakarta. Wah gila bener. Orang-orang juga yang dia datang ke Jakarta dari Jakarta terus mudik ke kampung, mungkin orang kampung juga dak-dik-dok juga kali. Nih orang jangan-jangan datang ke sini bukannya seujun sih. Jangan-jangan datang ke sini bawa virus nih. Tadi ya makanya aduh ayo dah semangat Indonesia. Semangat buat kalian semua untuk memberantas virus ini. Keluar kalau memang keadaan yang mendesak, seperti kayak misalnya nih yang kerja dipanggil sama atasan untuk ke kantor. Gak apa, ya keluar aja ya, katakan memang itu pun juga kan gak setiap hari dan gak sampai yang hitungannya 8 jam. Tapi kalau misalnya cuman sekedar main, pengen nongkrong sama temennya, pengen muter dan jalan, bosan lah inilah itulah, yang cuman yang hal gak berguna, lebih baik jangan. Tetap di rumah aja dulu. Kita nggak tahu di luar sana kalau itu virus bisa kita lihat dengan kasat mata, ya nggak apa-apa. Kalau kasat mata kan tandanya depan kita ada virus nih, wah kita harus menghindar. Nah ini nggak kasat mata, kita mana tahu di depan kita itu ada virus atau enggak gitu loh. Oke, lebih baik kalau memang tidak ada keadaan yang mendesak, lebih baik di rumah aja, jangan kemana-mana. Ini aja gue selesai apa di packing barangnya cewek gue, langsung gue pulang ke Priok. Dah di rumah, nggak usah kemana-mana lagi, istirahat. Karena biar gimana pun juga kalau misalnya kena, yang rugi kan
diri kita juga. Terus orang lain pun juga rugi, karena kenapa? Kita ya kayak contoh hal terdekat, ketika kontak fisik dengan keluarga, kontak fisik dengan pacar, kontak fisik dengan misalnya yang punya keluarga, kontak fisik dengan istri, kontak fisik dengan anak, akhirnya mereka ketularan kan, jadinya juga ya rugi diri kita, rugi diri yang lain juga gitu loh. Makanya tetap di rumah, nggak usah kemana-mana lah. Duh, ini ngomong-ngomong, gua motornya sekarang mocil ya, udah bukan yang R15 lagi, karena biar gimana pun gua butuh kendaraan, jadi ya sudahlah, gua sambil ke balikin keadaan normal lagi, gua sementara pakai motor ini juga, apa motor ini gitu. Ya walaupun juga nggak pengaruh sebenarnya, mau nge-vlog pak motor vlog pakai motor apapun juga nggak pengaruh, yang penting intinya konten kalian disuka, itu sih hikmahnya. Adalah gue bawa nih motor ya, bisa kayak misalnya bawa barang ini di depan. Kalau yang R15 kan cewek gue sampai ngamuk-ngamuk bawa barang di belakang, gue juga sampai ya biji gua sampai gepeng kayak telur dadar gitu ya, gara-gara ya kadang kalau misalnya dia balik ke kosan kan suka bawa koper kecil, walaupun kecil koper, tapi kan itu mau naruh di R15 taruh di mana ya, mau nggak mau kan harus ditaruh di tengah, dan mau nggak mau otomatis gua harus ngelewatin nih zebra cross. Mau nggak mau kan berarti kan harus ditaruh di tengah, dan gua harus majuan dikit ya, otomatis biji gua gepeng kejepit sama tangki, yang akhirnya nyampe jadi telur dadar. Hikmahnya sih sekarang gua bisa bawa, ya bisa sedikit bawa barang lah di depan sini. Nih by the way, motor belum ada plat nomornya nih. Gua dari sebulan yang lalu udah bawa sampai kecelang si. Gua pakai plat motor R15 gua yang plat motor R15 gua ini, gua pasang di depan aja, belakang enggak. Dan baru dapat kabar 2 hari yang lalu plat sudah jadi, tapi gua kena pajak progresif. Hai. Gua enggak balas, dan aduh gimana ya? Gua belum ada duit buat bayar pajak progresif ya. Dan itu harus gua matiin itu pajak progresif, ya enggak bisa itu, karena kan enggak ada motor-motor semua enggak ada sama gua kan. Mesti gua matiin itu, aduh gaswat. Kalau enggak ya kena pajak progresif terus ini tiap tahun. Paling gak satu aja lah ya, ini aja nih motor udah, yang lain di blok gitu loh. Udah gitu satu motor R15 atas nama gua, yang ini atas nama gua. Kalau itu R15 gampang lah ngebloknya, karena KTP gua bisa lah yang ngurus sendiri. Nah yang jadi masalah nih yang dua motor itu nih, yang satu punyanya nah atas nama STNK si Avi, yang satu lagi atas nama adek gua si Bey. Wah gaswat, jadi dua orang ini kelakuan nih, yang satu doyan ngilangin KTP, doyan ngilangin dompet si Bey, yang satunya lagi au kalau misalnya disuruh tanda tangan nggak bisa si Avi, aduh ya Allah. Nah gua bingung nih. Jadi bisa-bisa dua STNK itu gua pajak itu bisa berjalan terus itu. Aduh gaswat ini. Apalagi yang iya itu dua motor sih udah ketarik sama leasing juga. Kalau misal ada yang make dan dia belum mau balik nama kan amsong juga gua. Gak gaswat nih. Aduh akhirnya sudah mau sampai.
Oke guys, ini gue udah mau sampai, jadi segini aja dulu vlognya dari gue. Semoga kalian suka ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support gue, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu share. Terus yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe ya guys. Jangan lupa. Oke, saatnya Albi Moto Vlog. Cacau dan cacau. Iya. Kita nyebrang kali. Gila nih kali, gede banget sih sumpah. Oke. Dadah. Da 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 da